Nova. Di malam hari ini kita bakalan ada pentas seni budaya sama Musreri. Siapa yang tahu singkatannya dari Musreri? Apa ya? Apa kak? Kak cewek mana? Music from Library. Ya, terima kasih selamat datang kegiatan malam ini. Kebetulan banget di malam hari ini dalam rangka penutupan dari rangkaian kegiatan pameran palet belajar yang bisa dilihat teman-teman di belakang. Sekaligus euforia bagi teman-teman magang yang telah selesai kegiatannya di Rumah IFA untuk periode Juni Agustus 2022. Tepuk tangan. Nah, sebelumnya kalau yang belum tahu terkait palet belajar itu apa? Palet belajar ini adalah metodologi belajar bersama yang bertujuan buat anak-anak itu bisa mahir dan senang untuk belajar seumur hidup. Jadi belajar kan gak mengenal waktu ya. Nah, dari palet belajar ini nanti bisa digunakan sebagai alternatif belajar biar bisa mahir dan menyenangkan. Dan tentunya untuk dari palet belajar di sini telah hadir ada Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah. Ya, dan Mbak Nike. Halo. Ada Kak Jana. Kak Jana. Ada juga di sini Kak Sandra di depannya ya. Hai. Ya. Tadi itu dari teman-teman palet belajar dan di sini juga telah berkumpul teman-teman magang. Ada Kak Ananta. Halo. Terus ada Kak Syafa. Di sini ada Kak Jalu, Kak Tegar, Kak Umi, Kak Asti dan saya sendiri. Saya kurma ibu. Oke, ini udah nungguin dari jam berapa ya kira-kira? Jam 6. Kalau yang dari teman-teman gedruk nih, udah persiapan dari jam berapa? Habis maghrib ya. Keren-keren pokoknya. Yang di malam hari ini itu gak kalah keren, bakalan banyak hiburan ya. Saya banyak hiburan juga, bakalan banyak kesan-kesan mungkin dari teman-teman magang di sini tuh gimana aja kesannya gitu ya. Nah, untuk yang pertama kali ini karena di sini dalam rangka juga penutupan dari palet belajar, mungkin akan ada sedikit sambutan dari tim palet belajar kepada Kak Sarah. Kalian silahkan. Halo, selamat belajar, semangat belajar seumur hidup, belajar dengan senang ya. Belajar itu bukan hanya di sekolah ya, kita bisa di IFA, bisa di lingkungan, di gunung, dimanapun kita berada ya, karena selalu menemukan hal baru ya. Dan kalau kita belajar dengan senang, banyak nanya, banyak coba, banyak teman, pasti kita hidup akan lebih kaya. Terima kasih teman-teman IFA yang mengundang kita mengadakan acara malam ini, dan banyak sekali teman-teman yang juga mau ikut share, membagi ilmu seni. Baik ada teman-teman dari kamu sini, ada beberapa teman yang mau dongeng, mau nyanyi, dan apa ada namanya malam seni budaya ya, malam bersama ya. Seni itu memang bagian penting sekali ya dalam hidupnya. Dan semoga kita sama-sama bisa menikmati itu bersama. So, cuma mau terima kasih aja. Boleh? Ya, maaf. Dari tadi, saya dari jam 2 di sini. Kita akan juga melihat yang di belakang banyak karya dari anak-anak SD,
dari Banyuwangi, dari Bengkulu, dari Banjarmasin, dari Jogja, juga Pak Peter, Mas Peter, karyanya terinspirasi dari sebuah foto dari teman-teman di Banyuwangi. Karena bukan hanya Jogja ya, Jogja kan kota belajar ya, tapi banyak sekali kota-kota di Indonesia lain dan di Indonesia di mana anak-anak juga belajar sama seperti kita. Ya. Oke, okay. Terima kasih, selamat nikmati. Akan ada sedikit sambutan juga nih dari kakak Iva A. Ada Kak Santoso. Oh ya. Oh itu dari belakang. Mari Kak Santoso yang ditunggu ini ramai sekali kebetulan malam ini ya. Sebenarnya di sini itu sudah 2011, tapi ternyata tadi ada 2011 bu. Jadi sudah agak lama kalau anak-anak sudah sampai ke kelas S dulu, kelas 5 ya itu. Nah itu ini pernah kan di sini perpustakaan. Basisnya memang perpustakaan, tapi perpustakaannya memang banyak yang sebutan seninya. Dan ini di sini juga ada inovasi. Selain itu, kita juga ada mengadakan beberapa kegiatan, termasuk kita juga menginisiasi ataukah kita berkolaborasi. Begitu, itu ada beberapa kesenian yang termasuk pada malam hari ini. Yaitu kita berkolaborasi dengan anak-anak, adik-adik yang nanti mau pentas di sini, yaitu ada kesrum, ada dongeng anak, dan nanti juga ada musik. Jangan pulang dulu, sampai nanti malam bu, nanti bisa pegang lah. Kita nanti bisa sama-sama di sini gitu, saudara-saudara. Oke, adik-adik dan semuanya. Dan di sini kita ada semoga kadari yang sebenarnya ini bukan dari, tapi ini sebuah ruang yang termasuk ruang perpustakaan, tetapi ini bisa buat untuk kadari kecil-kecilan gitu lah, untuk mengkolaborasikan sebuah seni yang bisa dilakukan sebuah pendidikan seni. Nah ini kita akan lihat di sini ada pendidikan talent, yaitu pendidikan secara merdeka gitu kan. Apakah kita sudah merdeka sesungguhnya gitu kan? Ini juga bisa kita akan menanyakan lagi kepada kita semuanya, kepada diri kita sendiri-sendiri. Pendidikan di sebuah jalan yang sesungguhnya. Jadi ilmu-ilmu yang ada di sekolahan yang telah diserap berkolaborasi dengan kita. Jadi kita saling mengisi antara yang magang dan yang saja pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat menikmati acara-acara kita. Dikit dulu kan.
narangnya emang pendek ya. Tepuk tangan juga buat Kak Santoso, terima kasih sudah di teman-teman di sini dan juga beberapa penampilan dari adik-adik di rumah Iva. Kayaknya udah nggak sabar nih ya, dari tepukan tangannya udah keras banget tadi yang saya tuh udah gitu kayak, pokoknya aku baru mau nonton apa sih gitu ya. Nah kiranya itu ada dari dongeng, musik, ada tari-tarian, tuh mau yang mana dulu ya? Yang mana dulu? Oh yang nari-nari dulu, serius. Serius, kalau serius, yang keras dong serius. Oke, ya udah nih, kita sambut ya. Dari yang mana dulu ya? Cap Cicu. Dari yang mana dulu ya? Mana dulu nih kak? Kalau di tulisannya itu aku baca doang ya ini. Katanya dari dolanan anak Hasta Maheswari Art. Mana suaranya nih teman-teman dolanan anak? Oh rame banget. Oke, karena teman-teman udah gak sabar nih yang pakai baju hijau-hijau sama lilin nih. Kiranya mau apa sih? Kan? Comel kali, udah pakai pita-pita gitu. Nah, karena kita udah gak sabar, kita sambut ya teman-teman dolanan anak dari Hasta Maheswari A. Oh,
Ha ha ha!
Thank you.
Tak nganu neneng ya apa weh? Tak urus neneng ya apa. Ada Orva di sini ada?
Wahyu, terus Deva. Deva, oke. Ada 4 orang di sini. Ini teman-teman kelas berapa ya? 6. Kok saya tingginya kayak anak kelas 6 ya? Apakah saya masih kelas 6? Udah berapa lama menggedrok ini adik-adik? Hanya udah ini ya, berarti pemain gedrok ya, pun diam gitu ya. Oke, untuk gedrok Bima Jaya ini dari mana? Keparakan. Oh, dari Keparakan ya. Oke. Teman-teman ini berhasil ya, namanya apa? Selalu menjunjung budayanya, contohnya lewat gedrung ini gitu ya. Dan menunjukkannya di malam ini di pentas budaya di rumah Iva. Terima kasih adik-adik sudah ikut berpartisipasi di malam ini ya. Agaknya udah lumayan keberatan dengan kakinya yang kerincing-kerincing gitu. Mari kita dengarkan, karena sebelum ini kita telah menyaksikan beberapa pertunjukan. Kayaknya kita boleh dong dengar bincang-bincang seru nih dari kakak-kakak magang. Cerita dikit gitu, di IFA gimana. Mau panggil salah satu kakak yang rela dari Lampung ya. Mana? Padang, maaf salah, dari kakak Tegar ini dari Padang loh, rela ke IFA cuma buat magang dan ketemu sama kita semua di sini. Apa sih gitu ya. Oke. Baik, jadi Kak Tegar. Jadi boleh dong ceritain gimana testimoninya di IFA ketemu sama kita semua sampai bisa melihat pertunjukan di malam ini yang penuh ceria. Iya. Kak Tegar ini sebelumnya orangnya lucu banget ya. Oke, selamat malam Fatin, Budi, teman-teman sekalian semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada kakak di rumah ya, yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya berbicara pada malam hari ini. Jujur saya datang ke Padang tanpa dari Padang ke Jogja itu tanpa siapa-siapa. Udah sesuai nama-namanya, Tegar. Ya, di Jogja gak ada siapa-siapa. Tapi di sini nemu Kak Umi. Ya, ada Umi, ada teman-teman. Ada ya, bertemu dengan masyarakat Jogja yang cukup terbuka, dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk masyarakat Jogja yang telah memberikan experience dan pengalaman yang memang cukup menarik dan berharga untuk saya ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak ke teman-teman, Mbak, Peti, semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Keren banget ya, Tegar. Sedih ya, ini udah mau pisah aja gitu ya.